kembali lagi di Dapur Bunda Anak-anak. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar Dapur Bunda Anak-anak lebih semangat lagi untuk mengupload video lainnya. Terima kasih. Oke Bunda, di video kali ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat resep bugis labu kuning super enak atau bugis walo. Untuk tutorialnya, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak masak. Bahan-bahan yang disediakan, kelapa parut yang putihnya aja, yang udah kita kasih sedikit garam, gula pasir secukupnya, labu kuning yang telah dikukus dan dihancurkan, 1 sendok tepung beras, secukupnya vanili, secukupnya garam. Kalau kurang lembab, labu kuningnya bisa kita tambahkan sedikit santan, minyak untuk ngolesnya nanti, dan tepung ketan putih rose brand, kualitas bagus, harga ekonomis. Tonton videonya sampai habis ya Bunda. Pertama, kelapa parutnya telah kita kasih sedikit garam dan kita masukkan gula secukupnya, sesuai dengan selera aja. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita bikin adonannya. Kita akan masukkan labu secukupnya, tepung beras 1 sendok, garam, vanili secukupnya, dan tepung ketan rose brand kita masukkan secukupnya. Kita aduk. Kasih sedikit santan, setelah adonan tercampur rata seperti ini, baru kita bulatkan seperti ini. Kita seperti ini dulu, kita isi dalamannya seperti ini atau intinya, kita tutup kembali seperti ini, kita bulatkan. Kita ulang lagi seperti tadi. Kita ambil adonannya, kita taruh telapak tangan. Kita kasih isian dalamnya. Baru kita tutupi. Ini baru dibulatkan. Kita lakukan sampai selesai. Kita masukkan lagi adonannya ke dalam minyak yang telah kita kasih isian tadi. Baru kita bikin seperti ini. Kita
baru kita bikin buku seperti ini. Ini baru kita lipat, kita masukkan. Dan seperti inilah hasilnya Bunda, kurang lebih seperti ini. Setelah itu baru kita kukus selama 20 menit ke dalam kukusan. Dan terlebih dahulu kita panaskan. Kita kukus selama 20 menit atau sampai mateng.